Halo, assalamualaikum Mas Putri, welcome back di channel Tiung paling mantap BBN TV Reborn-nya. Dan masih bersama dengan Teh Reta Angelia ya, owner dari Blaze Kennel Malang ya, yang anjing pitbullnya ada 30 ekor. Nah, tadi kan di vlog sebelumnya itu udah kita review tuh anjing-anjing jantan dari Blaze Kennel. Sekarang kita bakalan review anjing betina yang ada di Blaze Kennel ya. Kurang lebih jumlahnya katanya ada sekitar 15 ekor. Jadi jangan kemana-mana, tetap cekidot aja, like, comment, share, sama subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip, oke? Oke, Mas Bro ya, masih sama dengan Teh Reta Angelia. Teh, ini anjing ini siapa, Teh? Namanya? Hah? Ini namanya Dewi Arum Langit. Dewi Arum Langit. Oh, Dewi Arum Langit, Mas Bro ya. Ini jenisnya anjing betina ya. Ini usia berapa, Teh? 10 bulan. Ini Mas Bro, ini ada si Dewi Arum Langit ya, kata Teh Reta ya. Ini tuh adiknya dari Samudra ya. Jadi sama si Samudra Mang Wente ini masih satu ibu ya. Ini warnanya abu ya tuh ya, abu belang ya. Wih, keren. Salut ya, tapi ya itu tidak. Teh Reta dipegang kayak gitu dia nggak takut, cewek, aslinya. Ini Teteh piara si Dewi dari usia berapa, Teh? Usia 4 bulan. Usia 4 bulan. Oh, dikirim ke sini pas usia 4 bulan, Mas Bro. Ini keren nih, bagus nih. Warnanya enakeun ya, anatominya juga enakeun. Berarti ini belum pernah kawin ya, Teh ya? Belum, ini dilewat. Dilewat. Jodohnya Bos. Oh, ini rencana mau dikawinin ke si Bos. Oh, yang warna abu itu ya. Samudra. Oh. Tuh, Mas Bro, ini si mukanya itu setengah-setengah ya. Yang satu putih, yang satu lagi abu blaze-nya ya. Hey. Wih. Cakep ini mukanya, cakep nih. Wih, keren, Ini berarti betina pertama ya? Betina pertama. Nah, ini nih Mas Bro ya, ini betina yang badannya paling gede dan paling panjang nih. Kepunyaan dari Teh Reta nih ya. Asli ini gede banget ini. Ini namanya si Beauty, Teh. Apa? Namanya Beauty. Iya, namanya Beauty. Namanya si Beauty ya. Dia anjingnya hidungnya red nose. Red nose. Tapi ini gede nih. Gede-gede banget, panjang ini. Ini katanya lagi hamil ya? Iya, lagi hamil nih. Lagi hamil anaknya siapa? Anaknya si itu, si T-Rex. Si T-Rex. Wih, keren Mas Bro. Ya, ini gede nih, aslinya gede nih. Hamil usia berapa bulan, Kang? Baru sebulan lebih 3 hari. Sebulan lebih 3 hari? Iya. Wih, keren ya. Lihat kakinya juga gede tuh. Ah, ini mah sama tangan si Teh juga gedean kaki si ini nih. Nih. Tuh ya, lihat. Wah, gede ini, gede. Gede nih, asli nih. Ini usianya berapa tahun, Teh? Ini hampir mau 7 tahun. Hampir mau 7 tahun. Wih, tapi badannya masih kereng, Kang. Iya, cocok lah buat produksi, Mang Wen. Masih enakeun ini. Enak. Badannya gede lagi. Terus nggak kelihatan tua ya. Biasanya kalau anjing tua tuh, kadang dari muka udah ada ya, bulu-bulu tua, putih ya. Terus... badan juga kan kadang bulu udah mulai rontok gitunya. Tapi ini gede nih Mas Bro ya. Betina ini lagi hamil nih. Teh, kalau misalkan nanti si Beauty lahiran, anakannya Teteh buka di kisaran berapa, Teh? Kisaran 5 juta up lah. 5 juta ke atas. Ya. Tapi bisa dinego dong. Bisa. Bisa. Tapi ke atas lo ya. Tuh Mas Bro ya, nanti kita tunggu nih updatean dari anakannya si Beauty nih. Si betina Beauty. Pitbull paling gede ukurannya di sini ya. Paling gede. Paling gede banget ini nih. Oke, Kang, kita lanjut ke betina selanjutnya, Kang. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Wih, Mas Bro ya, ini sampai ke serap ini kameranya juga ya. Ini ada betina selanjutnya nih. Dari Blaze Kennel nih. Kalau ini mah telinganya ori ya. Hah? Anaknya Andin ini. Anaknya siapa? Andin. Anaknya si Andin. Anaknya Samudra. Oh, anaknya Samudra? Iya. Wih. Ini, tapi ini warnanya cakep ini. Sawan.
Ini usia berapa tahun teh? Ini belum setahun ini. Belum setahun? 10 bulan. 10 bulan. Jadi dia belum pernah kawin atuh ya? Ini hamil. Semoga lagi hamil. Jadi, iya. Oh. Andin, hey. Ini namanya Owi. Owi namanya. Owi red nose Mas Bro. Ini tinggi juga nih untuk ukuran anjing pitbull. Ini segini ukurannya gede Mas Bro. Ya nih. Ya. Ini emang telinganya sengaja nggak dikupir? Enggak, karena biar lucu aja nih. Hah? Biar lucu aja. Biar lucu cina Mas Bro ya. Tuh. Ada si Owi betina pitbull. Dominan putih warnanya. Tapi ini gede juga ini. Posisinya lagi hamil juga ini ya. Hamil nih. Keren. Ini percobaan sih. Percobaan? Sama bos. Dikawin sama si bos. Tes merenya lebih iya, tes ya. Lepas perjaka si bos. Lepas perjaka. Sama ini nih. Ya kita doakin mudah-mudahan aja jadi ya ini ya betinanya ini ada si Owi ya. Jadi buat Mas Bro kalau misalkan nanti ada yang minat nih tinggal ditunggu aja nih. Updatean dari Teh Retan ya. Anakannya si Owi sama si bos nih. Betul. Wih, bagus ini. Kisaran berapa teh nanti harganya kalau mau dijual? Berapa ya? 7 juta up mungkin. 7 juta ya. Karena ini betinanya gede, jantannya juga gede juga ya. Iya. Tapi tenang Mas Bro ya, Teh Retan mah bager sih ya, baik ya, masih bisa dinego sih ya, aslinya. Gitu. Siap Kang, kita ke betina selanjutnya Kang. Teh, kalau misalkan di sini betina ada yang teteh mau lepas nggak, mau jual lagi gitu? Belum tahu ya, masih bimbang kalau betina. Masih dipilih-pilih betina yang mana gitu. Nah kalau ini mah nih Mas Bro ya, betina yang dari Plocky and the Clan ya, Bang Sain. Ini betina anaknya si El Chapo. Nah, tuh lihat, warnanya juga sama kayak El Chapo ya. Dia abu. Tapi abunya itu ada brindle-brindlenya. Keren. No. Hey. Ini usia berapa teh? Usia 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan nih. Ini dulu teteh kenapa bisa ambil si ini teh? Langsung chemistry-nya kedapet. Waktu lihat apa di Instagram Bang Sain. Cocok? Cocok. Ambil. Ambil. Usia berapa dulu pas ngambil? Usia 2 bulan, 2 bulan, bulan setengah. Tapi ini belum dikawinin? Belum, ini belum dikawinin. Oh ini mah belum dikawinin katanya ya. Tuh ya, nih buat Bang Sen nih, Bang Sen Plocky and the Clan. Ini udah ada anakannya di sini, kapan mau main kesini katanya? Nah tuh Bang Sen. Anakannya El Chapo ini. Si sama kayak bapaknya ini warnanya nih, warna abu ya? Iya warna abu. Warna abu juga tuh. Blue nose, lihat hidungnya juga blue nose tuh. Oke, Kang Dika, kita lanjut yang mana lagi Kang Dika betinanya? Ah, Mas Bro, ini ada betina selanjutnya ya. Ini kalau teman-teman di Ketangkasan Dugong ini pasti tahu nih, ini anjingnya anjing siapa ya? Ini gede nih. Ini di sini namanya siapa teh? Namanya Cantik. Namanya si Cantik. Si Cantik. Nah ini tuh sebenarnya anjing dari Tasik Mas Bro. Ini tuh anaknya dari si Semar ini tegang dikanya. Ini anaknya Cantik. Dari si Semar putra Tasik ya. Asuhan Ko Miming si Luna. Ini dari Tasik akhirnya berakhir di Kota Malang anjir. Ya. Ini teteh bapaknya mah legend di dunia dugong teteh. Iya. Iya. Wah. Si Semar buat pemain dugong pasti apalah. Si saya Semar anjing yang mana ya? Dugong. Kalau di sini enggak ada dugong, ya, jadi enggak bisa. Sini cantik. Cantik. Karakter dari Bloodline Putra Tasik si Semar itu anjingnya gede-gede teh. Yo. Gede-gede. Itu pernah Mang Ben juga nge-vlog di tim Biksu ya yang kepunyaannya Kang Asep. Itu anjingnya juga emang gede-gede. Ini lagi hamil teh. Ini lagi hamil nih. Lagi hamil? Iya. Hamil usia berapa? Usia 1 bulan nih, Awan. Sama 1 bulan. Bareng Beauty. Bareng sama si Beauty. Ini gede juga nih. Ini gede Mas Bro untuk ukuran anjing betina ini gede nih. Wih. Warnanya juga cakep ada totol-totol. Ya biasanya kalau misalkan turunan anjing Semar itu warnanya pasti hitam putih teh. Oh. Kebanyakannya hitam putih. Anjing turunan dari Putra Tasik itu ya. Nih buat Ko Miming Putra Tasik nih si Luna udah ada di Malang ini nih. Ya, udah jadi warga Malang ini, udah bukan lagi jadi warga Malang. Tasik ini.
Wih, gede juga tuh, lihat kakinya gede juga ya. Tapi di sini belum pernah lahiran teh? Belum pernah lahiran, baru belum. Sekarang aja dicoba di breed. Baru datang langsung loop, ya. Datang langsung loop. Oh, jadi langsung dikawinin. Langsung. Kan dia bisa dikawin ku Kang Dika. Hah? Nyobian sekat Dika. Oke, siap Kang, kita ke indukan selanjutnya Kang. Nih Mas Bro ya, betina selanjutnya nih. Ini warnanya tricolor ya. Terus ini tuh anjing dari Bang Sain, Plocky and the Clan. Ya. Ini kata Bang Sain anaknya siapa teh? Ini anaknya Capo. Anaknya Capo juga. Iya, warnanya cakep ya. Kayak si Moura warnanya Mas Bro. Tricolor. Ini kelihatannya anjingnya apa? Aktif banget ini. Aktif banget. Ya, aktif banget ya Kang ya? Aktif. Namanya Whisky ini. Namanya Whisky. Whisky. Wih, lihat ya. Agresif banget. Usia berapa teh ini teh? Ini usia 9 bulan. Usia 9 bulan? Iya. Usianya baru 9 bulan Mas Bro. Wih. Saking kebanyakan jadi lupa Mang. Hah? Saking kebanyakan jadi lupa. Iya, anjingnya kebanyakan. Terlalu banyak anjingnya. Ya. Berarti yang ini belum kawin ya? Belum kawin, yang ini mah belum kawin katanya Mas Bro. Jadi belum ada anakannya. Lupa. Oke Kang, kita lanjut lagi Kang ke betina selanjutnya Kang. Oh, berarti deret ini betina yang terakhir ya? Iya. Nah, ini betina yang terakhir nih. Bawa sama Kang Dika. Oh, ini tinggi juga nih, anjingnya tinggi nih. Jantan. Kayak jantan ini mah. Yoyun, biasa baru keluar kandang jadi gitu. Oh, black nose ini mah ya? Apa? Black nose. Iya, black nose. Pitbullnya jenis black nose ya. Tadi ada yang blue nose ada, yang red nose ada, yang black nose juga ada. Ini namanya siapa teh? Yuyun. Hah? Namanya Yuyun. Namanya Yuyun? Iya, namanya Yuyun. Usia? Usia 19. 19 juga. Oh, berarti sama kayak punya Bang Sain tadi ya. Ini lagi loop nih. Ini lagi loop? Iya, lagi loop. Rencana ini mau dikawinin juga? Enggak ya, tahu sih. Kawinin. Kawinin. Si James. Oh, si Jameson yang dari Bandung. Cobain. Kan belum kawin, perjaka ketemu perawan. Perjaka ketemu perawan. Ya itu mah lebih ke coba-coba aja ya, Kang. Iya, coba. Kalau jadi syukur. Kalau misalkan gak jadi, ya dicoba lagi ya. Tapi ini anjingnya tinggi, ketemu jantan tinggi, nanti anaknya bisa lebih tinggi lagi. Yuyun. Tapi lucu namanya Yuyun, Mas Bro ya. Yuyun, Yuyun. Apa? Udah. Ini kayak jantan ini postur tubuhnya. Oke Kang, yang mana lagi Kang? Yang betinanya Kang? Yang itu, oh itu si Bless ya? Si Bless. Oh, ini sama kayak nama kenal si Bless ya? Ini kelemang beban, lihat ya kayak si Joro Mas Bro. Tuh. Ini anjing namanya si Bless. Dia usia berapa tahun deh? 10 bulan ini warnanya hitam putih Mas Bro ya. Black and white ini namanya. Black and white. Berarti dia juga belum kawin juga ya? Belum. Usia? 10 bulan ini. 10 bulan. Oh ya, usia 10 bulan. Belum kawin Mas Bro-nya. Bang Beben aja lupa. Saya lupa juga ini. Mas, ini mukanya kayak muka si Joro kalau udah di anjing Mang Beben mah ya. Joro. Iya, mirip Joro. Mukanya ya. Muka mirip si Joro ini. Tuh. Bener Joro banget ini mukanya anjir. Namanya si Bless. Ini jangan-jangan nama kenal terinspirasi dari dia ini. Ini Blas sebenarnya. Oh, Blas. Kalau Bless kan nama kenalnya Diberkati Bless. Oh, gitu. Jadi filosofinya itu nama kenalnya itu Diberkati. Biru yang Diberkati. Biru yang Diberkati. Ya, amin. Ya. Semoga bisa meramaikan dunia perpit bulannya di Indonesia. Amin. Oh, jadi yang ini mah belum loop, belum dikawinin. Udah loop tapi belum dikawinin. Udah loop tapi belum dikawinin, dilewat. Oh, yang ini mah dilewat katanya Mas Bro ya. Ini adiknya Bos. Adiknya si Bos yang itu, yang abu. Yang abu. Oh.
Ini hadiah dari petuah nih. Oh ini oh. Hadiah bonus-bonus dari Mang Wen. Kakek. Ya. Mang Wen. Dari Mang Wen, Wen Kenol ini nih. Berarti ini anak samudra juga eh? Iya anak samudra. Anak samudra juga ya? Iya. Anaknya Mehong. Namanya Mehong. Oh siap Kang. Inilah Kang. Oh ini yang lagi hamil ya? Enggak sudah dikeluarin yang ini mah. Oh ini nih Mas Bro ya, ini juga ada nih yang lagi beranak nih. Ini namanya siapa teh? Lexi. Namanya Lexi. Namanya Lexi. Ini betina warna red tan ya. Tapi tinggi nih Mang. Ini tinggi, ini lebih tinggi dari yang satu lagi yang tadi. Nah biasanya kalau misalkan anjing red tan itu nggak ada ya, kalau untuk sekarang mana istilahnya teh big size base itu asa jarang ya teh ya. Jarang. Baik jantan ataupun betina jarang. Jarang. Nggak usah kan, nggak usah keluar kan, kasihan lagi ini kan bisa stres. Ini tuh yang kemarin teteh bilang lahirnya 11 ekor ya? Iya, mati 4. Mati 4. Karena enggak lahir tepat waktu. Kemudahan. Lahirnya di usia berapa? 59 hari. 59 hari. Mm-hmm. Oh. Itu yang 7 jantannya jantan betinanya ada berapa anaknya? Ini jantan 2, betina 5. Betina 5. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah sehat-sehat ya. Tapi baik juga ini lagi nyusuin ke orang. Baik nih, baik. Manja banget nih, Mang. Manja banget. Tapi kalau sama orang lain enggak tahu. Janganlah Tela, kesayangan harus baik, kalau orang lain boleh. Kalau sama Mang Beben mungkin baik. Baik dong. Maksudnya? Ngaduan sama owner, jadi kalau dinakalin ke orang lain, kayak di sini ada tete, aduh, ngadu. Dia berani ngaku kalau dekat tete. Oh. Kalau nggak ada tete, dia jadi penakut. Oh, jadi dia beraninya cuma pas ada ownernya, dia berani. Oh. Ini lahirannya keberapa? Pertama di sini? Mm-mm. Wih keren, ada lagi betinanya ada misalnya nggak teh? Ada. Coba kita lihat betinanya yang lain yang mana nih? Nih. Ini namanya siapa? Oh ini yang ini ya. Oh ini oh, lagi luka kan? Gak usah dikeluarin kan? Kasihan kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalnya dikeluarin itu juga kan ada lukanya. Bisa nanti sama YouTube nggak boleh. Namanya Tequila. Piang Tequila Sagara. Ais. Ini keren nih Mas Bro ya. Ini anjingnya tuh warnanya itu kayak anjing Dalmatian ya. Jadi ada titik-titik totol-totolnya ya. Dalmatian. Tuh. Tapi nah ini tuh Mas Bro anjing yang korban gigitan yang si Bol ya. Si Pilo. Oh si Pilo. Korban yang digigit si Pilo yang di konten sebelumnya ya. Tuh. Ini anjing gak punya sakit Mang Ben. Dijahit aja tidur. Kan kalau misalkan anjing pitbull itu kan emang anjing yang kuat nahan rasa sakit ya. Iya. Terkenalnya. Ini usia berapa? Ini usia 7 bulan. 7 bulan. Bareng sama yang pesek tadi, Dom. Oh, bareng sama yang pesek iya. Tadi. Ini usia anjing 7 bulan. Belum lup juga, Mas Bro. Hitungannya masih papis lah ya. Papis nih. Cuman ini kalau anjing pitbull dengan warna-warna kayak gini tuh warna-warna jarang. Jarang ada. Iya. Jarang ada dan jarang keluar. Mas Bro ya, ini anjing trick color selanjutnya dari Blaze Kennel ya. Kalau ini potongannya sama kayak si Moura punya Mang Beben. Ya. Hey. Ini usia berapa tahun teh? Ini usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun. Baru melahirkan sekali aja. Ini udah pernah lahiran belum? Sekali aja. Hah? Sekali aja. Sekali di sini. Sekali. Ya. Ini namanya siapa? Molly. Namanya Molly. Usia 2 tahun, pernah lahiran. Asli ini mukanya mirip-mirip si ini, badannya mirip si Mora punya Mang Beben. Dulu lahiran berapa ekor? Dulu yang 10 ekor sehat semua. 10 ekor. Sehat semua. Sehat semua. Wih, jago ngurus anaknya. Jago nih, kecil-kecil jago nih Bang. Ini dijual nggak? Enggak. Enggak. Jual? Iya. Ini cakep nih. Gemoy juga ini untuk ukuran anjing apa? Tricolor dia gemoy. Gendut. Wih keren. Ada lagi betina yang dimana? Ada. Mana? Yang ini? Kenzo. Oh ini ada betina nih yang terakhir nih. Bukan yang terakhir ya ini ya? Belum terakhir. Wih keren ya. Ini warnanya belang sapi. Mas Bro nya. Warnanya belang sapi. Usia berapa bulan teh? Ini usia 1 tahun setengah. Satu tahun setengah? Iya.
Usia 1 tahun setengah, Mas Bro. Udah pernah lahiran? Sudah satu kali. Babon cetak nih. Hah? Babon cetak. Babon cetak maksudnya gimana? Induk cetak. Cetak. Oh, iya. Jadi kalau dikawinin ke Jawa tuh babon cetak. Oh, gitu. Kalau dikawinin ke warna abu, anaknya banyak abu. Abu semua. Abu semua. Ini dikawinin sama putih, anaknya putih. Putih juga. Semua. Wih. Keren. Biru babaknya semua nih. Betina cetak kayak gini tuh jarang, Mas Bro ya. Kalaupun ada, biasanya jarang dijual. Iya. Wih, keren ini. Kenzo ya. Namanya. Namanya Kenzo. Kenzo. Abis ini ada lagi nggak? Ada. Mana? Nih. Oh, ini nih yang warnanya putih ya? Iya, warnanya putih. Mau dikeluarin nggak? Oh, nggak usah lah, nggak usah lah. Ini warnanya, ini usia berapa tuh? Ini usia 5 bulan. Ini usianya 5 bulan? Mm-mm. Usia 5 bulan, Mas Bro ya. Jadi masih papis banget ini. Papis. Namanya Metis. Namanya Metis? Iya. Yep. Ini all white? Enggak deh. Ada trotolnya. Ada trotolnya dikit ya. Tapi dikit kan trotolnya ya? Dikit banget. Taruh kandang gede soalnya dia paling aktif nih. Kecil tapi aktif ya? Mm-mm. Wih. Calon indukan nih Mas Bro ya. Metis. Kenapa di sini kebanyakan yang usianya baru bulanan gitu? Karena kan saya masih baru, Mang Ben. Enggak, maksudnya emang dulu Tete sengaja pas belinya Tete dari anakan semua. Iya, gitu. Biar dapat chemistry aja sampai besar. Oh, biar dapat. Ya biar dekat juga ya. Biar karakternya bisa kebentuk juga ya. Nanti yang ditakutkan kayak pilo. Heeh, benar. Oh, ini yang terakhir nih. Iya, terakhir nih. Ini yang warnanya fawn. Fawn. Ini kayaknya udah agak gedean ini, Mang. Berapa bulan ini? Ini 7 bulan ya, Tut? 7 bulan? Iya. Oh, ini warnanya, ini umur usianya 7 bulan, Mas Bro. Namanya siapa, Teh? Ini Adela. 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 Adela, ya. Ini matanya bagus nih kalau ini mana. Si Adela. Ini red nose juga ya, red nose warna fawn. Wih, keren. Keren, Mas Bro, ini nih ya. Jadi total indukan ada berapa ekor, Teh? 15 ekor. 15 ekor. Terus ada sebagian yang usianya udah di atas tahun, ya. Ada yang masih usia bulanan, ada yang berarti yang udah dikawinin ada 3 ekor ya? Iya. Ada tadi ada 3, si ya. Luna cantik, si Beauty, sama Owi. Si Owi. Perkiraan lahirannya kapan, Teh? 1-2 bulan ke depan. Ada yang 1 bulan ke depan, ada yang 2 bulan ke depan. Kayak si Owi itu baru pacak. Baru pacak. Oh, berarti masih sekitar 2 bulanan lagi ya. Oke, Mas Bro ya. Kita doakan semoga betina-betina di tempatnya Tereta tuh bisa lahiran dengan Amin. Lancar, dengan aman, dan papisnya Amin. Sehat-sehat ya. Amin. Makasih banyak buat Tereta, atunun juga buat si Akang jauh-jauh di Bandung ya. Buat Kang Dika juga atunun. Jangan lupa buat tetap di like, di komen, di share, sama di subrek channel YouTube Mang Beben. Kalau ada iklan jangan di skip ya. Hatur nuhun.